Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Hanyori. Jadi kali ini aku bakal main Play Together. Dan di sini aku pengen mereview updatean yang ada di Play Together ya guys. Ya kemarin update-nya ya guys, kemarin tanggal 30 kayaknya. Ya tanggal 30 ya guys. Nah karena di sini aku udah jadi kreator Play Together guys, jadi Haigen tuh aktifkan pes VVIP ku guys. Wah, thank you Haigen, baik banget guys. Tanpa top up aku bisa dapat VVIP, pes VVIP tanpa top up ya guys. Sekarang aku pengen borong kali ya. Tapi aku pengen borong tapi takut rugi guys. Gak rugi juga sih, maksudnya takut itu gemku habis. Aduh, yaudah deh, kita ikhlaskan aja gemnya guys. Kita ini ya, kita beli semuanya aja guys. Oke, yang satu kita beli dengan 20 gem. Oke, bismillah. Oke, nah guys, kita beli semuanya aja dulu guys. Beli semuanya. Oh my god, beli semuanya sampai habis nih gem guys. Nah, kita beli lagi nih guys, dan gemku pun habis. Jadi gem aku sisa 5 ya guys. Udah deh, nggak apa-apa, kita ambil dulu yang ini guys, yang ini. Wah, dapat helmnya guys. Oke, helm pendekar. Oke, kita ambil dulu yang di bawah guys. Aduh, jaringan nge-lag guys. Oke, kotak biasa kita dapat apa? Dapat star 13 dan juga pisang. Pisang untuk apa? Pisang saja punya jantung. Maukah kamu jadi jantung hatiku? Asik. Wah, ternyata Haigen bisa ini ya. Bisa gombal juga ya ternyata. Aduh. Pisang saja punya jantung. Maukah kamu jadi jantung hatiku? Wah, asik sih. Oke, next. 500 star, 250 star. Nah, ini lagi guys, kita ambil semuanya pokoknya ya kan. Wah, jadi pendekar guys. Kita ambil lagi yang ini. Oh, ini kelewatan guys. Nah, starnya kita ambil lagi 500. Wah guys, banyak banget. Oke, bot pendekar. Oke, sangat kokoh walaupun agak berat. Widuh, kita ambil dulu semuanya guys. Oke, sampai mana nih? Ayo dong, gem dong. Ya ampun, store dong. Balok susun pink neon. Oke, aku dapat balok guys. Dan dapat apa ini? Rak pajangan ramuan. WD, oke. Terus dapat star lagi. Hadiah season pass pokoknya. Aduh, nanti ini ya guys, kita lanjutkan borong lagi nih VVIP pass-nya guys. Kita ambil dulu yang ini guys. Oke, kurasa ini sudah cukup guys, emang sudah cukup. Kalian bisa lihat di situ gem aku langsung habis dong. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, sekarang aku pengen pakai anunya nih guys, kostumnya. Nah, wah, pede guys, aku terlihat sangat pemberani di sini. Wah, aku bukan laki-laki, perempuan cemen ya guys. Kita pakai rambutnya kali yang ini. Oke, yang ini kayaknya cukup deh. Terus, oke, ini sudah cukup guys. Wah guys, aku terlihat sangat pemberani guys. Oh iya, kan kita juga dapat pedang tuh guys, pedang pancingan. Apa tuh namanya? Pancingan pedang legendaris WD. Kita lihat daya tahannya guys. Daya tahannya 50 ya guys. Tadi aku udah coba dan bagus juga. Monster gurita kuat digunakan sebagai umpan. Peluang keberhasilan 40% bertambah. Peluang untuk mendapatkan ikan langka 50% bertambah. Peluang untuk mendapatkan ikan mewah 100% bertambah. Bukannya ini gak ada bedanya sama pancingan bebek apa? Coba lihat pancingan bebek guys. Peluang keberhasilan 20% bertambah.
peluang untuk mendapatkan ikan mewah 100% bertambah. Apakah dia setara dengan pancingan amatir ini, guys? 40, 50. Wih. Coba lihat lagi yang ini. Oh iya, guys. Dia hampir sama, bukan hampir sama. Emang sama dengan pancingan amatir, guys. Oke. Tapi aku suka sih bentuknya pedang gitu ya, guys. Wih, di. Keren kali. Wih, kita nanti coba ya, guys. Aku pengen review lagi nih anuku apa? Update-annya, guys. Tadi apa yang kurang ya? Tadi aku pengen ngapain lagi ya? Jadi lupa, guys. Oh iya, katanya kita di sini bisa bercocok tanam, guys. Kita beli potnya dulu ya, guys. Potnya itu ada di plaza, guys. Kita langsung beli aja ya. Nah, aku udah sampai di kota dan itu dia, guys. Nah, di sini nih, wah ada yang ini nih, ada yang beli nih. Oke, sini ada Ciwi. Wadah, wajahnya badass sekali. Terus ada Kang Leon, kita beli potnya, guys. Kamu lagi. Oh iya, aku kan datang lagi pas itu, guys. Kita mendengarkan penjelasan dulu ya. Di sini pot untuk menanam dan membesarkan tanaman telah dirilis. Oke, dah. Terus cobalah tanam benih dan membesarkannya. Kamu dapat memperoleh hadiah jika memanen tanaman yang sudah tumbuh besar. Wah, kita bakal dapat hadiah nih, guys, kalau tanamannya udah tumbuh besar. Oke. Kita langsung beli ya, guys. Oke, kamu lagi. Iya, Kang Leon, aku pengen beli nih. Kita beli. Wah, cuman ada 3, guys. Kita beli semuanya aja ya, guys. Kita borong semuanya, guys. Nih, 1. Terus ini juga 1. Terus ini juga 1. Oke. Nah, aku udah beli nih, guys. Oke. Nanti kita bercocok tanam di rumah ya, guys. Kita ini ditaruhnya di apa? Di tas apa? Mungkin di perabotan, guys. Oh iya, aku juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau ada game baru nih, bakal ada game baru yang di sini nih, guys. Obiris namanya. Katanya gamenya ini hampir sama dengan Tower of Infinity, guys, tapi ini bakal lebih sulit daripada Tower of Infinity. Nah, kalian bisa lihat di atas itu ada dua wajah, guys. Dua wajah yang merah itu kayak a few moments later. Pokoknya katanya bakal ini ya, guys, mirip dengan Tower of Infinity, tapi ini bakal lebih sulit daripada Tower of Infinity, guys. Kan di Tower of Infinity tuh hampir sama parkurnya di Roblox ya, guys. Pastinya di sini juga parkurnya hampir sama di Roblox. Kalau di Roblox itu ada Tower of Hill ya, guys. Kita coba naik ke atas ya, guys. Belum ini ya, guys, belum dirilis, guys. Nanti sabar. Tapi aku ini ya, aku jadi nggak sabar nih. Apakah sesulit itu, guys, parkurnya? Kita coba naik. Aduh. Nah, kita naik ke sini ya, guys. Oke. Wah, guys. Wah. Apakah ini bakal jadi tower paling tersulit yang ada di Play Together, guys? Kita turun pelan-pelan, guys. Nah, ya elah, malah jatuh. Wah, ada bapak-bapak tuh. Petualang. Oke, kita baca. Tempat ini masih dalam tahap konstruksi. Tunggu sebentar lagi untuk bermain, oke? Tunggu sebentar lagi. Ye. Oke, kita tunggu ya, guys. Aku udah nggak sabar nih. Oke, kita balik lagi ke rumah ya. Aku pengen bercocok tanam nih. Kita bercocok tanam, guys. Nah, guys, sekarang aku pengen coba pot yang abis ku beli, guys, di plaza. Kita coba dekor rumah, apakah ada di sini ya, guys, di penyimpanan. Kita lihat tuh, kan ada, guys. Oke, kita simpan di mana ya? Kita simpan sementaranya di depan akuarium besar ini ya, guys. Hehehe. Nah, kita taruh di sini. Oh my god, taruh di sini, berbarislah semua para pot-pot. Sini lagi, 1, 2, 3, merah, kuning, putih.
Oke, kita langsung coba ya. Apakah ini akan menjadi bunga yang paling cantik, guys? Mana ini tombolnya? Kita coba yang merah dulu ya, guys. Halo, ini adalah pot yang dapat digunakan untuk menanam dan memelihara tanaman. Oke. Wow, guys, banyak banget bunga yang cantik-cantik. Kamu dapat memperoleh hadiah kalau memelihara benih yang kamu tanam dengan baik. Oke, terus apalagi nih, karena ini baru pertama kali, sebagai hadiah akan kuberi masing-masing satu benih untukmu. Wow, oke. Tanam dan pelihara benihnya baik-baik. Oke. Nah, aku dapat bunga warna putih nih, guys. Warna putih, terus bunga biru, mawar, matahari. Yang putih ini apa yang namanya ya, guys? Kita tanam satu persatu ya, guys. Aku pengen tanam yang merah. Ini kan pot merah, jadi aku pengen tanam mawar merah, guys. Mawar merah, wede. Kayak gitu ya cara tanamnya, guys. Oke. Apakah ini harus ditunggu selama 11 jam 59 menit? Oke. Kita tanam lagi yang kuning, guys. Potnya kuning, jadi bunganya matahari dong, guys, karena bunga matahari kan itu warna kuning. Oke. Nah, waduh, kece banget nih emotnya. Tanam pun, menanam pot pun harus itu ya, guys, bertingkah. Terus yang putih kita tanam yang ini nih, guys. Oke. Nah. Wah, oke. Pot aku udah semua nih, udah jadi nih, guys. Wih, apakah mereka akan tumbuh, guys? Apakah dengan menonton iklan akan ini? Ya tetap aja. Kan 11 jam, guys. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oh iya, katanya juga ada fitur baru nih di kamera, guys. Katanya bisa video, tuh kan bisa, guys. Oke, kita coba ya. Kita coba videoin ikan-ikan aku, guys. Oke. Halo guys, halo, halo semuanya. Kalian sedang berenang ya? Oh, kalian lapar ya? Maaf ya. Kalian harus damai di dalam, oke? Terus di sini pot aku juga dan juga pet pembersih dosaku.